Karena puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus suatu kewajiban. Nyebut Nabi Muhammad hukumnya apa? Wajib. Karena sholat kita enggak sah kalau enggak nyebut Nabi Muhammad. Ya, kalau kita sholat kemudian enggak salam kepada Nabi Muhammad, sudah sholatnya kita enggak sah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pelajaran yang kita pahami ya cukup sudah. Berarti pentingnya kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jangan jadikan hanya malam ini, tetapi malam-malam berikutnya kita juga menyebut-nyebut Nabi Muhammad. Karena menyebut Nabi Muhammad itu rahmat. Ketika kita ini terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, pertengkaran di warga masyarakat, tidak ada lain karena nggak nyebut Nabi Muhammad. Maka ada daerah-daerah tertentu kalau lagi tegang, selalu ada Nabi Muhammad, selalu ada Nabi Muhammad. Allahu Akbar, bubar itu pertengkaran. Karena apa? Setan sudah lari, tinggal orangnya. Setan sudah lari, tinggal orangnya. Orang ini bikin-bikin sadar-sadar-sadar, dan itu, wah.